Kompetisi futsal usia muda bertajuk Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia kelompok umur 16 tahun Regional Kota Padang resmi ditutup. Penutupan liga ini diresmikan oleh mantan wali kota Padang, Henry Septa Dato Alam Batuah, pada Minggu 1 September 2024 di Glory Futsal. Henry Septa turut menyanjung penyelenggaraan event olahraga ini, khususnya Liga AAV Regional Padang yang dioperatori oleh Info Sumber. Henry Septa juga turut menyampaikan kalau dirinya menyokong penuh pelaksanaan kegiatan olahraga ini dan untuk kedepannya harus berjalan lebih baik dengan jenjang berbagai kelompok umur. Beliau juga berharap nantinya melalui Liga AAV U16 ini dapat melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Ketua AAV Padang Abdul Khalik juga bersyukur kompetisi perdana Liga AAV U16 selesai dan berjalan dengan lancar. Beliau mengucapkan rasa terima kasih pada pihak yang mendukung penyelenggaraan kompetisi ini. Harapannya semoga tahun depan dapat melaksanakan kompetisi berjenjang dari U10, U12, dan seterusnya. Dan nantinya Liga ini bertujuan sebagai kompetisi pembinaan usia muda. Penyampaian lainnya juga disampaikan oleh Ketua AFK Padang Satria Weli. Beliau mengungkapkan bahwa Kota Padang adalah barometer futsal Sumber. Hadirnya kompetisi yang teratur ini akan jadi wadah mencari bakat-bakat pefutsal untuk ajang yang lebih besar seperti Porprov Sumber.